ada bubur ayam dan juga bubur kacang hijau. Iya, sama-sama. Sana, beliin nenekmu obat. Dik, lapar nih. Kalau lapar ya makan dong. Makan sih makan, tapi makan apa, Ri? Makan apa ya? Bubur ayam, bubur ayam. Dibeli, 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 bubur ayam, bubur ayam. Ada bubur ayam dan juga bubur kacang hijau. Semua jenis bubur ada di sini. Ayo dibeli, dibeli. Kamu dengar itu, Arya? Dengar, Ri. Ada bubur kacang hijau sama bubur ayam. Nunggu apa lagi? Katanya lapar. Ayo, Rik, gaskan. Ayo dibeli, ayo, 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 ayo. Jual es krim nggak? Huh? Arya, kamu nggak dengar tadi di sini itu jualan bubur. Oh, kirain jualan es krim. Ya udah deh, bubur kacang hijau satu. Oke. Okay. Oh, ya deh. Kok satu aja sih, Arya? Emang kamu mau, Rik? Mau lah. Ya udah, Pak. Dua aja. Oh, ya. Lumayan, Arya, buat ngajar perut. Loh, kamu kan penjualnya, ngapain ikut makan? Terserah saya lah, ini kan dagangan saya. Udah, Arya, biarin aja. Ayo, Arya, udah habis. Oke. Eh, perasaan mereka berdua belum bayar deh. Eh, tunggu! Tunggu, Arya. Kok kita main jalan aja? Kita kan belum bayar. Oh iya, Rik. Kita belum bayar. Ayo kita balik. Ayo, sana. Biar lebih cepat. Ayo. Di mana sih mereka? Aduh. Aduh, biarin aja deh. Daganganku gak ada yang jaga. Ya, mau bayar orangnya gak ada. Taruh aja di sini uangnya, Dik. Ntar diambil orang. Ya udah, kita bayar besok aja. Iya, Arya. Aduh, ada-ada aja beli bubur nggak dibayar. Bubur, 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 ayo dibeli, dibeli. Rik, aku kok masih lapar ya? Padahal tadi aku udah makan bubur. Kamu tadi kan makan bubur kacang hijau. Harusnya kalau kamu lapar itu makan bubur ayam biar kenyang. Iya juga ya, Rik. Aku masih lapar nih. Kita beli bubur ayam, Ri. Hah? Kamu aja yang beli sendiri, aku enggak. Sekalian kamu bayar. Siapa tahu udah ada penjualan di sana. Ya udah deh, Ri. Tunggu aku ya. Oke. Okay. Cepetan, jangan lama-lama. Hah, ada penjualnya. Bubur ayamnya satu ya. Dia kan tadi yang gak bayar. Sekarang aku kerjain dia. Hehehe. Aku isiin sambal yang banyak. Ini buburnya. Ini baru bikin kenyang. Tapi kok pedas ya? Gak apa-apa deh. Yang penting enak.
A few moments later. Ah, ini baru kenyang. Oh iya, aku mau bayar dulu. Saya mau bayar, kalian sama yang tadi. Oh, sama yang tadi ya? Waduh, 20.000. Nih, kembaliannya, ambil aja ya. Maaf ya, tadi lupa bayar. Makasih. Aduh, ternyata dia orang baik, malah aku kerjain. Eh, Ari, malah nunggu di sini. Ayo, Rik, kita pulang. Aduh, tunggu, Rik. Perutku kok tiba-tiba sakit ya? Aku mau ke belakang dulu ya. Iya. Udah, Rik. Ayo. Aduh, sakit lagi, Rik. Kenapa sih, Arya? Udah, Rik. Udah lumayan lega. Aduh, sakit lagi. Udahlah, aku tinggal aja. Saputra, Saputra. Kenapa? Katanya nenekmu sakit, perlu biaya buat berobat. Apa? Yaudah, kita pulang dulu. Arya, sekarang kita kemana nih? Gak salah, Rik. Kita sarapan dulu. Kita beli bubur. Oh iya, bubur ayam. Tempat biasa kita beli. Betul. Ayo, Rik. Dimana aku harus cari uang buat biaya nenekku berobat? Apa aku harus jual gerobak daganganku? Iya, lebih baik aku jual itu aja. Seperti biasa ya, dua. Maaf, sekarang aku udah gak jualan lagi. Gerobaknya udah dijual. Kenapa bisa dijual? Iya, aku butuh uang buat nenekku berobat. Oh, iya deh. Ir. Kasian banget ya penjual bubur itu. Dia harus menjual gerobaknya. Iya, Rik. Gimana kalau kita bantu aja dia? Wah, boleh juga, Ria. Kasian dia. Yuk, yuk. Eh, kok dicabut? Jangan dijual gerobak ini. Buburmu enak. Ikut aku. Ayo duduk sini. Gak usah jual gerobakmu. Nih, kita ada sedikit uang buat biaya berobat nenekmu. Wah, yang bener. Bener lah. Terima kasih banyak ya, kalian berdua udah bantu aku. Iya, sama-sama. Sana, beliin nenekmu obat. Iya, iya. Senang ya, Arya, kita bisa membantu. Iya, Rik.